Yang pertama kita siapkan cabai hijau ya, 15 biji. Selanjutnya ada rebung yang udah kita rebus ya, kira-kira sekitar 250 gram. Lalu ada tempe yang kita potong dadu ya, kira-kira cukup separuh aja. Bumbu pelengkapnya ada bawang putih kira-kira 3 biji. Lalu ada 7 biji bawang merah yang udah kita rajang-rajang. Kemudian ada lengkuas ya, kita rajang-rajang ya, cukup 1 ruas saja. Terus ada jahe, 1 ruas juga ya yang udah kita rajang-rajang. Kemudian 1 batang serai yang udah kita geprek. Lalu ada 3 lembar daun jeruk. Dan yang terakhir adalah 2 lembar daun salam ya. Kemudian ada sedikit daun bawang. Terus selanjutnya ada sedikit tepi ya, ini sebagai pengganti terasi ya. Kalau sahabat-sahabat mau pakai terasi boleh ya. Terus selanjutnya ada sedikit garam dan chicken powder ya, atau penyedap rasa lainnya ya, sesuai selera aja. Kemudian ada sedikit gula pasir sama lada ya. Kemudian ada 1 sendok ya margarin untuk menumisnya ya. Yang terakhir ada santan ya, cukup 1 liter aja. Baik sahabat-sahabatku, ini adalah bahan-bahan yang kita siapkan ya. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai ya. Di like bila suka, di komen, di subscribe ya bagi sahabat-sahabat yang belum ya, agar saya lebih semangat lagi untuk berbagi resep-resep selanjutnya. Langsung kita proses ke dapur. Margarinnya sudah panas, kita masukkan ya semua bahan ya yang kita rajang. Ada bawang putih, bawang merah, lengkuas, jahe, dan yang udah kita rebus ya. Kita tambahkan sedikit
Kita tes rasa dulu. Mantap sekali. Mantap sekali. Sebentar lagi kita matikan kompornya dan siap disajikan ya. Terima kasih banyak sahabat-sahabatku yang udah menonton video saya ya. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe ya bagi yang belum ya. Dan terima kasih banyak yang udah subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk berbagi resep-resep selanjutnya. Terima kasih. Kita matikan kompornya. Siap disajikan ya.